Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Spesial banget Dapur NK hari ini membuat bakwan pangsit yang gurih, renyah, kriuk, hemat minyak. Anda jual untuk ide usaha sangat cocok banget. Untuk cemilan di rumah juga sangat bagus sekali. Bentuknya seperti teman-teman, dia sangat crunchy banget. Ini varian terbaru inovasi dari Dapur NK. Coba saya icipin dulu ya. Bagaimana rasa crispy-nya loh. Anda lihat sangat kering banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Yuk, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, nyalakan tombol notifikasi Anda supaya tidak ketinggalan dapur-dapur mereka. Kami mohon maaf sebelumnya, kami tunggu kritik sarannya di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahan utama yang perlu teman-teman siapkan di sini, saya pakai pangsit. Pangsit saya beli yang sudah sudah jadi seperti ini teman-teman. Murah banget, harganya 2.500 dapat banyak banget ini. Untuk isi sayurannya saya pakai wortel. Wortel ini beratnya 200 gram wortel. Ada kecambah, kecambahnya ada 100 gram kecambah. Dan juga ini daun bawang teman-teman. Daun bawang dan juga daun seledri ada 3 batang. Sudah kita potong iris tipis-tipis seperti ini. Untuk bumbunya yang bikin sensasi gurih, enak dan spicy, saya pakai 5 siung bawang merah teman-teman. Ini ukuran yang sedang. 3 siung bawang putih, ada 1 butir kemiri, dan juga ini ada 1 sendok teh merica. Bumbu-bumbu ini akan kita blender. Saya kasih 25 ml air, saya masukkan seluruh bumbunya, saya blender saja. Kalau Anda mau ulek ya monggo silakan, tergantung dari selera dari teman-teman. Kita masukkan hasil blenderan bumbu tadi ke dalam wadah seperti ini. Anda kasih air teman-teman. Nah begini, biar dia nggak terbuang sia-sia ya. Oke, seperti ini. Lalu Anda masukkan ini semua sayuran ke dalam wadah. Nah begini teman-teman. Sekarang saya kasih tepung terigu. Nah, saya pakai takaran sendok saja biar teman-teman juga bisa mengikuti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sendok makan tepung terigu ya. Sekarang Anda masukkan 3 sendok makan yang penuh banget tepung beras. 2 3 Saya kasih garam ya. Garamnya ini saya pakai 3/4 sendok makan garam seperti ini. Oke. Lalu saya kasih penyedap, saya pakai merek yang ini. Penyedapnya saya pakai 1/2 sendok makan. Lalu ini saya pakai baking powder 1/4 sendok teh. Sekarang Anda aduk lagi. Anda kasih air teman-teman. Jadi nanti adonan ini cenderung kental ya, karena akan kita kasih si pangsit. Nah seperti ini. Oke, yang paling akhir ini saya kasih 2 sendok makan minyak sayur. Oke, sudah. Anda incipi terkait gurih, asin dan juga rasa teman-teman sebelum Anda goreng supaya nanti rasanya tidak menyesal di belakang ya. Seperti itu. Jangan lupa bantu like, comment, subscribe. Yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda sehat selalu, makin berkah, makin sukses dan makin sehat walafiat. Yuk masuk ke dalam proses berikutnya. Teman-teman, sekarang ini Anda ambil 1 lembar pangsitnya. Anda kasih 1/2 sendok makan teman-teman.
Nah, seperti ini. Untuk total airnya, tadi saya pakai air 250 ml air, jadi dia agak kental. Lalu Anda buat seperti ini ya. Semakin menggrindil akan semakin bagus dan semakin kreatif Anda membuat lengkukannya akan semakin cantik hasil yang akan Anda dapatkan. Sudah seperti ini, Anda bikin yang lainnya juga sama prosesnya, teman-teman. Lalu sekarang saya akan menyiapkan proses penggorengannya. Anda siapkan minyak, apinya yang setengah panas saja, jangan terlalu panas banget karena nanti ini si pangsitnya kalau terlalu panas dia akan gosong, teman-teman. Langsung saja ini saya goreng. Ya. Nah, seperti ini kreativitas Anda untuk membuat bolongan-bolongan atau lubang-lubang seperti ini semakin bagus, semakin kreatif Anda akan semakin hasilnya juga nanti bagus, teman-teman. Nah, sama. Ini kalau nggak langsung Anda goreng, dia akan pecah-pecah ya. Jadi langsung Anda siapkan penggorengannya. Nah, sama halnya juga ini, sama. Loh, bagus teman-teman. Nah, seperti ini, langsung taruh sini. Nah, begini. Tuh kan, bagus kan? Kita goreng. Loh, bagus. Lubang, apakah ini sama seperti somai? Prosesnya sama, cuma isian adonannya ini yang berbeda. Yang membuat dia memang punya ciri khas ya, bakwan dari dapur Rayanka ini. Nah, begini. Langsung kita goreng. Nah, bagus banget teman-teman. Anda goreng dengan api sedang. Kita siap untuk masuk ke dalam proses berikutnya. Teman-teman masih menggunakan api yang sedang. Ini Anda balik ya. Anda usahakan posisi yang ada adonannya ini Anda baliknya agak lama nanti. Nah, begini maksud saya. Ya kan, jadi biar matangnya itu bisa maksimal. Nah, seperti ini. Sekali lagi, Anda jangan pakai api yang terlalu besar, pakai api yang sedang supaya si pangsitnya nggak gosong. Nah, ini rawan gosong kalau nggak bener-bener ada bulak-balik. Nah, seperti ini teman-teman, tuh kan. Oke. Nah, begini saja. Kalau apinya nggak terlalu panas, dia aman kok. Nah, begini. Sip. Kalau sudah kering seperti ini teman-teman, jadi keringnya nih, kering dalam juga sama keringnya, luar juga sama keringnya, karena kita menggunakan api sedang. Ini siap untuk Anda angkat. Kita akan praktekkan lagi untuk membuat di sesi berikutnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita praktekkan untuk penggorengan yang kedua, sama halnya seperti yang pertama tadi. Nah, seperti ini. Ini api saya pakai yang kecil banget teman-teman, supaya dia nggak gosong ya. Karena kita intinya juga menggoreng si pangsit. Nah, seperti ini.